Tubuh Bhagavati Chundi berwarna kuning muda. Beliau adalah Mahabhagavati bermata tiga dan berlengan 18, mengenakan mahkota ratna yang di tengahnya terdapat Nirmanakaya Buddha. Tiap lengan Bhagavati mengenakan gelang. Tubuh mengenakan jubah surgawi berwarna putih. Bhagavati Chundi muncul dari istana Wijaya Dharma Datu Mahavairocana Tathagata. Oleh karena itu, Bhagavati Chundi memiliki sumber yang sama dengan Padma Kumara. Asal-usul Bhagavati Chundi sangat agung. Bhagavati ini muncul ketika Sakyamuni Buddha memasuki samadhi transformasi Abhisna Samudra Angkasa, merupakan ibu dari Padma Kula. Ia merupakan ibunda dari 7 koti Buddha dan Bodhisattva. Chundi bermakna suci karena Sang Bhagavati memiliki 3 mata dan 18 lengan, maka dharma balanya sangat dahsyat. Dharma Raja Lianseng menyatakan bahwa Bhagavati Chundi merupakan sadharma anuttara atau dharma tertinggi nan mulia. Apabila dapat menguasai penggunaan ke-18 dharma yudam, maka pasti dapat mencapai kesuksesan sempurna dalam aktivitas santika, penyembuhan, paustika, pengabulan harapan, fasikarana, keharmonisan, abicaruka, dan menyingkirkan mara. 他的金刚号是最胜金刚，最胜，也就是说没有比他的法力更强，所以叫最胜金刚。那么一个就是如意金刚，他能够满众生的愿，就叫如意金刚，如你自己本身的意，就如意金刚。一个就是清净金刚，它能够净除所有众生的业障，叫清净金刚。它有18只手，就有18个不共法，是18种成佛的功德，18种成佛的功德。Upacara Api Homa akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi pendaftaran dan lebih jelas silakan menghubungi ke WA official Vihara Vajrabhumi Sriwijaya.